Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-35 dalam surat Ibrahim ini, bahwa Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, dan diantara doa beliau adalah agar Allah menjadikan negeri di mana beliau tinggal di situ, membangun Ka'bah. Ya, beliau berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan negeri tersebut adalah negeri yang aman. Pelajarannya, Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi kita orang-orang yang beriman, jangan lupa juga mendoakan negeri kita supaya menjadi negeri yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan cuma selalu suka bikin-bikin status negeri kita negeri yang kacau misalnya. Ya, kan biasanya orang bikin status seperti itu, negeri plus 62. Ya, negeri plus 62, kode negara untuk nomor handphone kita, ya, nomor telepon Indonesia. Negeri plus 62. Ada lagi yang menulis negeri penuh dengan dongeng dan sebagainya. Subhanallah, kapan doa yang baik untuk negeri kita? Tidakkah kita mengambil contoh dari Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan Mekah, negeri di mana beliau ada di situ, mendoakannya dengan keamanan supaya Allah berikan keberkahan. Padahal akan kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu, negeri tersebut adalah negeri yang sangat tandus. Negeri yang sangat tandus, tidak ada apa-apanya di sana. Tapi begitu Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, maka tidak ada satupun yang kita tidak bisa dapatkan di sana. Bapak Ibu yang kami muliakan, hatta durian ada di sana. Ya, kalau kita jalan-jalan ke pasar buah, kalau ada yang pergi berhaji berumroh dan bisa di Mekah, ada namanya, ya, kalau di Mekah namanya Suq Ka'kiyah. Suq Ka'kiyah itu pasar satu kompleks mungkin seperti Pade Bu Olo ini. Ya, besar, tapi terbagi-bagi, ada pasar buahnya, ada pasar kurmanya, ada pasar kambingnya, ada pasar ontanya, ada pasar grosiran, pasar khusus coklat dan sebagainya. Tinggal siapkan uang dan siapkan betis untuk keliling, dapat semua yang kita inginkan. Sampai buah-buahan yang hanya kita rasa hanya ada di Gorontalo, ada juga di sana. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan nanti kita akan lihat ayatnya bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan negeri tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita ya sebagai umat berbangsa, bernegara yang tinggal di NKRI ini, jangan lupa juga untuk mendoakan negeri kita untuk mendapatkan keamanan dari Allah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa-doa kunut, biasanya dalam kunut witir di bulan suci Ramadan, biasanya kita mendengarkan imam mendoakan Allahumma ihfaz biladal muslimin, ya Allah jagalah negeri-negeri kaum muslimin. Biasanya ada juga yang mendoakan Allahumma ihfaz biladana, ya Allah jagalah negeri kami ini, wa biladal muslimin, dan negeri kaum muslimin secara umum. Itu semua adalah permintaan kepada Allah sebagai bukti bahwa kita juga cinta dengan negeri kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, seindah-indahnya Mekah, seindah-indahnya Madinah, tapi karena kita orang Indonesia, orang Gorontalo, tetap meskipun kita sudah berlama-lama di sana, tetap hati itu rindu untuk kembali pulang kampung. Itulah manusia. Seindah-indahnya tempat yang dia kunjungi, tetap dia rindu untuk kembali ke kampung halamannya.